الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ibu bapak, saking keluarga anak-anak ingkang mboten saged kawula wiji setunggal-setunggal nggih, sedaya kemawon kang hormati ingkang kawula peteni, alhamdulillah rabbil alamin, muji syukur dumateng dalam Allah Subhanahu wa taala. Dene kula lan panjenengan sami ngantos dumugi enjang menika kasih pinaringan kawuni jengan dipun paringi nikmat sehat ibu nggih, sehat nggih, sehat lagi sehat jasmaninipun, sehat rohaninipun nggih, dompete iki sehat nggih, alhamdulillah. Nah sedaya niku wau mboten sanes saking karunianipun lan rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang wajib kita syukuri. Kita saking dalem nggih wonten kangsan karamonco wonten saring tembang saking kudasari bokateja kali gondang lan sanes-sanesipun saged rawuh wonten ing aula panggaosan iki nggih kanthi wujeng nggih saged pinanggihan wonten ing mriki muwajahah. Mugi-mugi ramukipun ibu bapak wonten ing mriki badhe mbeto barokah nggih, badhe nampi berkah. Amin. Saking asa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bila kawula matur gunging panuwun ingkang tanpa upami. Kabeh kalipun dinyumbang apunten kok mangke rawuhipun ibu-ibu bapak wonten ing mriki anggen kawula nyambut nggih ngaturi snack sugoto lan sanes-sanes pun kirang pranani nggih nyumbang apunten nggih nggih sekeca-keca aken. Nah lan niki tuwuhipun ibu bapak nggih ingkang kalasan mungkin lare tesit enggal ten mriki nggih mari kula niki nggih ingkang kelersan bau reksa nggih sing borso teng panjenengan mandani siwi PKU Muhammadiyah nampi amanat itu panjenengan nggih kenapa amanat nggih ya kon melu gulo wentah melu melu rewangi dan jane si anak iku kewajiban wong tua jane niku gitu anak itu tanggung jawab e wong tua. Nah ini karena satu lan banyak egal kirtiang sepuh kira memungkinkan dapuro tengkirkan melu ngerewangi gitu ya ngerewangin apa? Ya ngerewangin gede kena gitu ngerewangin apa? Ngerewangi lebih bersihakan. Nah ini gitu. Biasanya lah yang tengkirkan itu sebutan badu mah pada panggung gitu dia mah bersihkan bersihkan mana ini gitu karena orang patut aman ke sih kain lah ini gitu gitu. Lajeng mungkin bantu apa? Bantu dalam pendidikan, pendidikannya ya pendidikan sekolahan, gitu, kecerdasan, pendidikan mental, pendidikan karakter. Sing dikarepaken ya bocah tengriki kula mewangi supados lare-lare ibu bapak niku dadi ya bocah sing pinter, bocah sing bener, ya. Bocah sing duwe akhlakul karimah lah gitu. Bekti marang pangeran Gusti Allah lan bekti marang wong tua lorone nggih sing besuk-besuk ya bisa junjung dhuwur dumateng tiyang sepuh kan kita bisa mati junjung dhuwur dumateng tiyang sepuh. Lah kula teng mriki niku ngrewang mbantu amanat saking ibu bapak nggih sesakit-sakit semaksimal mungkin membantu dalam hal apa yang menyediakan panggungan dari panggungan itu tengah ini kayaknya ya panggungan ya ya orang alam menang gitu panggungan tinggi panggungan ini yang kita gitu.
saranane ya ora kuwi bangunane tok ya peralatane sing go turu sing go atus sing apa ya disediakan. Kayane kula nggih dalam kan niku nggih boten jaluk tulung kon padha urunan ya ora kayane gitu. Ya wis oke ya kaya apa kaya apa berasa semak nih semak ngalukin itu aja kebutuhan akomodasi makan kebersihan kesehatan lain sebagainya dijamin. Nah ini sih kadang-kadang saya berobatan dong kelarin kalau di sini sakit ya usah ya kalau itu babi itu bisa ngakan kundi yang mau badi nah, kan? Ya bali ya bali tapi ya harus diperiksa kena ini loh jadi kalau karena ini pun ini kelarang kayak gimana kalau ini kalau gak ada langganan dokter buat tetap puskes atau dokter praktek gitu. Nah itu lah pelayanan kami secara maksimal nanti gini ya tadi terus ini dibiasakan mungkin kontaknya kontak hajut ibu bapak itu tahajud apa bukan? Alhamdulillah. Nah bapaknya bukan ya anaknya tahajud tinggi kamu kan itu gitu Senin Kemis ya puasa Senin Kemis ya ibu bapak kan puasa Senin Kemis sakit ya sakit apa bukan? Buru-buru Senin Kemis gitu ya wis lagi wakili anak yang pada menjene nah kan jadi tuannya bocah sih nanti pada prihatin mujarab kan ya dan ini kewajiban kulon itu mekaten tanggung jawab itu mekaten ya berusaha semaksimal mungkin yang bisa pati lakukan ya dilakukan sing pati orang kurung kuat ya gotong royong sareng-sareng nah, itu ada ya bila untuk maturun sangat itu cuma torai pun kalau bawah setuju lah enggak ini kita pancing sekali-kali kalau terakhir dan dulu sering ya dari kira di jamu bagian itu lagi kakak kamu kita kau tenang ya kau jangan covid jadi kau kena siapa nak kumpul lah terus rabuan kapan lah kan gitu ya pernah kita orang milo ya secara sederhana kalau kau terakhir kamu cuma tempoh ibu bapak sedoyo kan ya dan monggo niku kita anggap ngaji ya monggo tak ibu dibunuhkan mari kita mau sarang-sarang ya nah niku kan ayat niku judulnya iman dan amal soleh nah, iman dan amal soleh tadi waktu ayat ini pun waktu ini surat An-Nahl ayat sangang dosa itu oke okay? Yang gue oni-oni dua sarang-sarang oke okay? Membuat dipun periksa ini gue mau semangat dipun beri akan insya Allah jam ke dosa rampung lah okay? Jam ke dosa rampung sarap oke okay, lah gitu makan sarap. Sarap dijama karo mama, jama iki wong kita dijama. Dene sarap karo dadi sang siang iki gitu. Dok, mangan dijama gitu. Ada ngene. Monggo. Kawula wae dipunjerakan nggih. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Monggo. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun ajrahum biahsani ma kanu ya'malun mana amila sholihan min dzakarin aw unsa sholihan min dzakarin wahuwa mu'minun walanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanuhyiyannahu hayatan thayyibah
walanadziyannahum ajrohum bi'ahsani makanu yamadun walanadziyannahum ajrohum bi'ahsani makanu yamadun sang-sang yang mengambilan wa man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tiga mana ini pun ingin niki tulisannya bahasa Indonesia ini gue terjelaskan bahasa Jawa mawon. Mangamila sholihan sing sapa wonge nindakaken nglakoni amal soleh, nggih. Sing sapa wonge nglakoni amal soleh. Min zakarin au unsa saka wong lanang apa wong wadon. Tegese sing sapa wonge nindakaken amal soleh wong lanang apa wong wadon. Nggih. Wa mu'minun lan dereke mau wong-wong kang padha iman amal soleh sing dilakoni nang wong lanang apa nang wong wadon ning gawe nglakoni itu dasare iman. Nah itu. Napa tusane falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Mesti ingsun, mesti ingsun Gusti Allah, ingsun Gusti Allah. Bakal paring aweh penguripan kang becik. Lan mesti ingsun Gusti Allah bakal paring ganjaran ajron, ganjaran bihaksani kang luwih becik, kang luwih apik tinimbang apa kang wis pada dilakoni. Okay. Ibu-ibu jamaah majelis taklim ingkang kinurmatan, ayat menika nandhasaken dumateng kita sedaya bilih sak sinten kemawon sing sapa-sapa sing padha gelem nglakoni amal soleh, ya. Ya masalah itu pamane ya sregep sholat, sregep ngaji, sregep bekti marang wong tua, nggih, sregep tulung maring kancane. Ngaten kene iki kira amal soleh ngaten nggih. Sing dilakoni nang wong lanang apa wong wadon? Tegese napa? Tegese lanang karo wadon iku sami mawon, nggih. Kagungan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing penting dasare iman. Napa dasare napa? Iman. Iman itu napa iman? Percaya. Nah, ya. Dipercaya nih kayak ini. Nah, pangandikanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun wastani iman niku nggih al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulu bil lisani wa amalu bil arkan dan itu nggih niku ngendikane jenengan Gusti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing diarani iman kuwi ya yakin ana ing sajroning ati, meruih ana ing sajroning ngati. Lajeng napa ngucapaken kanthi lisan? Apa sing nang jroning ati diucapaken karo lisan. Banjur diamalaken dibuktekaken kanthi anggota badan diwujudkan. Jadi iman itu buatin gunung percaya dong ya percaya yakin orang yang sajroning mati diucapkan kandil lesan apa ucapannya? Ashadu an la ilaha illallah la ilaha illallah la hawla wa la quwata
ilaha subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Nah, itu ucapan kudu diucapkan gitu. Asyhadu syahadat ya. Ibu bapak nanti ngucapkan syahadat. Kapan itu dokter aku sadar? Mau jadi kau ketok lah. Bung Islam ini kau mau jadi satu tunggi tak? Bisa tuntun dah. Asal tu asal dua aja asal tu. Asal tu ni macam. Mata sadar ke? Ya sebanyak banyaknya sering lah. Sabet dina mata sah. Sajat dan itu kan itu. Lajeng mangamalu berarkan lan dibutakan kati anggota badan. Buktinya iman apa? Diucapkan asyhadu Allah. Buktinya apa? Melakoni sholat, melakoni puasa. Lah buktinya itu bukti para orang tua lorong ya berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena kewajiban anak, wajibin anak mari orang tua ya. Ibu bapak kan kulo sedoyo kan anak ini boten. Anak apa sanes? Anak. Anak-anak sinten? Anak apa biung? Ya anak e rama biung e. Ya gitu. Nah wajib anak iki anak mari wong tua, anak itu bekti marang wong tua. Ya niku. Senajan tiap sepu sampun sedo apa-apane ngasih sugeng. Nah niku wajib wajib wajibing anak bekti marang wong tapi jadi amal soleh anak bekti mari wong tua itu termasuk amal soleh sing dasar apa? Iman. Nah itu perbuatannya kita. Nah bila saking menika iman itu anggar dirum kanggo bahasa Jawa sing sederhana nggih iman itu nggih yang manteping ati lati lan pakarti. Nah niku kita ti kabeh ya manteping apa? Ati lati lan pakarti kang nyawi dadi siji nenggo keto kulo iki no guru bahasa Jawa sih dadi mantan mantepi hati lati lan pakarti nyawi dadi siji nggih ini mikir loro kita sece jadi itu jadi antara apa yang ada di dalam hati apa yang diucapkan seimbang dengan apa perbuatane bulannya cara orang Jawa orang urip orang alam itu biasanya bakal ngunduh poin pakar ngunduh memetik hasil perbuatan pakarti kan perbuatan. Nah iman itu tiga-tiganya harus ada gitu. Nah tiang cengkang kados niku wau nggih sing tansah beramal soleh lanang apa wadon sing dasare iman janjine Gusti Allah apa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah mesti ya mesti jalan mengendalikan mesti tembung mesti itu tembung sing bener mesti sesuatu sing apa sok jentem nanan kiye mesti kiye ngasuh belter metu dari temenan gak nganti nganti ngucap mesti gitu sesuatu sing amat sangat temenane gitu orang gue bosan lah niki sing ngendika Gusti Allah mesti ingsun Gusti Allah bakal paring penguripan kang becik nendunya lho urip sing becik sing kepipun ya urip sing siji tercukupinya sandang pangan papan ya walaupun dengan sangat sederhana atine tentrem damai tenang nah gitu rumah tangganya rukun nggih rukun kok gitu kok sampeyan padu kok ya mboten paling-paling ya kebiasaan meja gitu nggih Ong yang jalan itu ni seneng-senengnya nikmati patah kan agar bocornya buatan jukrem ke nah waduh bisa kesel bocor yang jukrem di rasanya kan nah jadi mumet ini ku 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 ini ku
Nah, hayatan toyiban itu wong sing diparingi penguripan sing becik. Tegese ngene iki wae, uripe tenang, senajan uripe sekur sederhana. Wong tiyang gesang niku kan nggih sing penting sing penting. Sing dari wong kepenak niku uripe wong sing mangane emah, mangan apa-apa enak, gitu. Mangan apa-apa enak ora ketampur gondrong-gandrung karo trenjengan nggih. Dene bapak kan wonten trenjengan. Tapi sami kuwi trenjengan iku nggih to. Trenjengan ning kaya kan nikmat temen. Lah kok dikringete berapa tuh udah gitu. Terjar mam mar anggere kringete nanti waktu ya nikmat niku. Jenengan enak niku. Gitu. Nggih. Apa nggih? Dahare makane enak, gitu. Kulit tilem lali, tilem lali, ngeder, gitu. Tentu nih ngeder. Nopo tangin ya kepenak. Nah, ini gue mau nih. Jadi, nih lo manusia itu kan jungkir jempalin jempalin jungkir. Jadi kan ini tidak gini. Kue kepreta kepriwe nyong mangan sing enak, turu sing lali, tanginnya juga ke kepenak. Senajan ora suki, senajan ora suki. Sebab apa? Sebab ana wong suki bandane pirang-pirang, bandane pirang-pirang. Arep dahar makan apa saja teyeng mergo badane akeh. Ning kon dilalai mangan apa-apa ora uli. Sariawan gitu. Pak. Mangan sega, aja mam sega, mumpu mantu dadi marah kena. Ya dia betes apa-apa itu gitu, gulanya jadi diwur makan aja makan daging kok harus teror diwur mau jerkan naik apa mending sate pun aja makan pedus lah sate itu aja makan jeruan kok bengkekannya kumat aja makan buah kok dari lambungnya kira-kira kepenak lah buat niku padahal makan apa-apa tejeng gitu, makan apa-apa tejeng kalau nyung sih pancen kaya dengan pancen dia makan kaya kue gitu, pancen anak ekor kaya kue tapi nikmat, tapi enak kumangnya tuh nih gih sing jenernya enak lambat enak niku tekan tenggorokan drop kalau pengelak seliwati tenggorokan, ya wis iya kira kan tekan tenggorokan ya wis mulane betapa tidak enaknya harus adi sari rawan ini juga gitu ini kok ngetok nih kok gitu jadi kadang-kadang menurut saya terdelogo gitu iya ya makan apa kok tekan tenggorokan jadi ya pada baik ya pada baik gitu wis lima itu tenggorokan wis pada ya gitu ya kan itu janjinya Allah, wong sing sregep amal soleh, ya, niku pada dipunparingi penguripan kang becik. Walanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Lan mesti ingsun bakal paring ganjaran, ya. Ganjaran pibales. Kang luwih gedhe, kang luwih becik, timbang apa kang wis dilakoni. Terus wong suwe Bu Bapak nggih, umpama kula sregep amal soleh sregep jamangan subuh gitu sregep jamangan subuh sregep puasa sregep tahajud sregep salat wajib sregep bakti para orang tua niku mboten sia-sia Bapak ora sia-sia sebab apa sebab niku niku wau badhe nampi ganjaran saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kang luwih gedhe anangin besok lah ini kan besok ke silam besoknya kapan? Neng akhirat besok neng akhirat gitu oh ya mistau nah mudahnya apa? Dan inilah yang namanya iman ini namanya iman cumrape wong wong kang podo iman memang sempat ada iman nah kalau orang iman sih tidak apa-apa kenapa ya megel-megel ya bangsa ini kita tak lahir sami maaf kalau kita tak lahir
wong sing asuk-asuk sregep jamaah subuh karo sing kurung tangi babar pisang ya pada-pada ora oli apa-apa kan gitu. Apa ibu bapak baru subuh jamaah pada beli oli duit beli beras kan boten gitu ngomongin kalau mau ikan jalan-jalan dunia mana jalan-jalan dunia rebutan apa sing soko wonge menu jamaah subuh bakar oli beras 10 kilo klasik kape padahal semua kesini 5 mangkat bakar mangkat kape gitu. Bertekan itu yang mereka bingung betul. Dah, angker itu sebenarnya tentang dunia loh, dunia mandek akhirnya. Orang anak kehidupan. Berebut. Nah, itu lah saking rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya diparingaken tapi besok orang yang alam akhirat. Neng dunia ya tuh kena. Tapi angker neng dunia sih tuh kena itu setitik. Diumpang makan ini hebat, ini rahmatnya Allah, rezeki Gusti Allah sing dibanakan waktu ini ngalam dunia, itu diumpang makan kan? Kok ya dia jiri-jiri di sini jiri-jiri ceruk nangoring segara terus gitu lalu diangkat, kan ada banyak si matas. Nah, banyak si matas ini itu rezeki Gusti Allah sing dibanakan ngalam dunia padahal banyak di lautan segara amat sangat banyak ini gitu. Nah inilah keyakinan ya. Ini kisih dari keyakinan enggak sih yakin ya sergap kita bisa yakin kok gue dewet kok orang gue sama-sama ini besok nah gue persoalan besok tapi gue yang bujanya sih itu nah inilah yang namanya keyakinan ya. Lalu mulai sakit menikah, kalau ibu bapak menunggu kita ya rajin-rajinlah beramal soleh sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Enjang-enjang bapak-bapak maring kebun, maring sawah, maring apa kerja ya ini diniati amal soleh ngurusi kebutuhan keluarga, bojo, anak, putu itu kita kalau pesampun amal soleh. Amal soleh itu gitu ibu-ibu rumah tiang nah gitu. Enggak jadi kira wong rumah tiang apa pernah kan boleh ya? Nah, jen malah tayang bapak so juratang kok gitu. Bapak sih dulu itu banyak ini yang dia sih yang punya ini anaknya terotos nyata ini gitu terus ini terus punya berapa laku nih gitu gitu nah gitu para bapak ini monggo kita sedaya niku tansah seneng beramal soleh didik anak ya amal soleh didik niku ya termasuk amal soleh marai bosah kok bener nge nopo mulai jaman seneng ibu niki jaman sing aduh ya luar biasa beda banget kalau jaman ini gue dari bocah ya aku jaman si anak bocah nakal jaman gue bocah nakal di wonten kakak gitu ya akeh. Tapi enak kali bocah dulu paling-paling ya mati jambune tangga ini kan gitu saking sedepangan langka jane gitu saking sedepangan wong sini bocah sambil jambu baru tepang gitu apa mana kok bisa bingung apa kayak disono lah kita apa sih ya banyak banget kalau ganyong lah bocah sini ya wis lah orang itu ganyong gitu lah motor level terus aku lu kudu gemen sempe pak kenapa video sempe jen sempe ini lu udah sukit-sukit ada pak ya aku sempe saking langkahnya panganan ya enak zaman sekarang saking langkahnya gitu kan ngadanya gitu mangan gedang ini mangan gedang ya mantep-mantepnya gedang mentah digodok wis kalau itu gedang mantep ini gedang mentah digodok ini zaman jemen ya ngadenan maka itu mendidik anak itu termasuk juga amal soleh sing ikhlas sing tulus ikhlas itu rata kita lulus baik nek bahasa perlu disuntik gak disuntik gitu ini itu perlu jelus perlu disuntik ya disuntik orang belajar apa-apa jelus terus gitu. Dan itu sih nomor kali bapak dari ini Mas Farto kota Pulau Negeri Mas Farto di Kutasari meri si Kutasari kan tiang Kutasari kita cung tiang Kutasari
Oh, patah kuwi siji loro telu papat lan kuwi yang kita sari meri. Kenapa dhewe oleh Mas Marto? Liyane tengah ajeng SMP apa nggih Mas nggih? Oh, SMP ajeng saya kono kuwi sahabat teman baik saya itu nggih. Lah sing nomor kali pun iki nggih di samping silaturahmi ya gandeng niki kita pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga niku kan badhe pilkada. Ya kira mboten? Nggih. Satu bidangan. Kumpulan. Lajeng Demokrat Gerindra lajeng ingkang nomor kali TV Dono nggih Bupati Budiri Putra Budiri lha Budiri wis kenal karo Bupati Budiri nggih sedaya kerangan ambeto Budiri Dono sing usung PDI Golkar PKS PAN Hanura Perindo PSI apa sing kare usung nah lajeng kita ya bener sih ya caranya kalau bupati sapa-sapa ya nyung ya pada bermain ya rakyat rakyat ya tapi jani orang pada orang jani itu jani bukan satu jani itu kan secara individu ketahunya pada jani jani ini dibuatkan ngantin gitu ngantin lah milo niku agar dipungkiri niku aja asal gitu aja asal ya si cici kayak pulang ya milih wong sing wis dikenal. Lha kula oleh Pak Trono niku nek nari Pak Trono niku awal nggih. Kalau Pak Trono mung sampeyan Pak Trono nggih. Benar itu Bupati sing nggo prestasi Pak. Kula sing berkesan Pak. Kula niki ning mimpin panti asuhan niku bocah. Wis aku karo sing mimpin panti asuhan. Tahun 2000 pinten niku dari situ wis kawon pinten dong. Pak Trono dari bupati pertama, puruh pertama dari bupati. Baru pelantikan mari panti asuhan. Padahal nyuruh dikenal loh, nyuruh jauh semua ya urung kenal urung gerak-gerak mari ngeneh gitu loh, kasih terkesan tekan sepenek, ingat asa kaya nyong gitu ingat asa kaya nyong ya wong belak ketiran baru bahasa aneh gitu wong ya sudra lah mari bahasa aneh lah kok baru pelantikan Pak Trono mari ngurung mari ngeneh masjid panjang suat ini pantai seru kaya kie gitu cete ya sih Lagun dan motor ini gitu. Jadi terus dadar itu sih bukan mau gitu. Dan ini sih banyak terkesan tuh Pak Trono terkesan orang cilik gitu terkesan. Dan aja perjalanannya waktu akhirnya kalau Pak Trono ya kenal. Banyak zaman di Pak Kas di TV baru kenal akrab dan sebagainya. Lalu Putri dari Bupati itu lebih terkenal kenal gitu. Salah satu itu sering mari panti asuhan klinik. Ya jadi ke bupati itu ibu tinggal di apa ya jadi ke bapak ibu dong ya ibu tinggal di apa kok bocah-bocah ya udah ya dari ibu gitu ya udah bocah ya udah nah milo pulau nih kali kocok-kocok kalau di patah itu banyak dan relawan gue jenengi relawan mentari gitu pokoknya waktu kita wana sing kaos kan ya ibu bapak, waktu sih nanti misalnya apa mau kaos mentari, oh jangan semerap geng, sakit bawang burung ibu suka upaten ya, asing cuma asing boten geng, dan itu tembe itu, lah milo kuno nyuwun sami-sami lah geng, sami-sami ibu bapak setuju lah geng, ya setuju mangke pada saatnya ya nomor 02 lah, sing nganggo kutung milih sing jilbaban sing pilih mah kayak gitu ngaten nggih tapi pesen dulu tadi lah milo salah satunya niki kula mentingaken silaturahmi ya di samping wonten paten dawu mboten kados niku lah kula nggih wonten kali itu nih itu lah kula kan boten mungkin nekangi lo si kabar rampunge nggih kalau gitu ya hari silaturahmi niki ngaten nggih setuju apa lagi Pak Gih? Setuju lah, usaha muda kaya bisa ngetuk napak warna gue ngomong segera kenal ini gitu masa sekarang belum usah kenal gitu ngomong
daerah Rosari-Rosari apa kaum di Pak Sapo yang wis bareng ngene. Kok Rosari Pak iki Pak iki nggih pun sareng kalian kula sedoyo nggih. Kira-kira ora Pak. Kira-kira apa ora? Ya, bilo mangke nggih, cara gue mantep akan nggih. Gue mantep akan oke, jil-jil lah, mungkin karena di jil-jil lah itu ya. Nah, kalau kemarin nggih, mang aja kemarin. Angger kuno sanjang, aja-aja gimana komik. Menawi kita sanjang, siapa kita? Ibu, Bapak, penjawab relawan Mentari 12 apa? Relawan Mentari 12 gitu. Siapa kita? Relawan Mentari 12 tahu kata jelaskan ya. Siapa kita? Relawan Mentari 12 Ibu Tiri, lanjutkan. Ibu Tiri, lanjutkan. Eh kalau ketika Ibu Tiri, Ibu apa? Lanjutkan. Ibu Tiri, lanjutkan. Nah berikutnya saja, Tiri Dono. Menang. Insya Allah. Insya Allah. Karena kasih peruntukan Gusti Allah gitu. Kalau harus pakai insya Allah nih ku. Ben apa orang sombong. Karena apa-apa gue sebetulakan Gusti Allah. Minum sabur ikh. Iya, itu hanyalah ikhtiar saja. Oke, mangke ngajak ya. Oke, mangke keluar keluar ya saya. Oke, siapa kita? Relawan Mentari 12. Ibu Tiwi. Ibu Tiwi. Tiwi Dono. Menang, menang. Insya Allah. Yes, ah, tapi yes, insya Allah. Yes. Siapa kita? Relawan Mentari 12. Kita nanti siapa kita? Siapa kita? Relawan Mentari 12. Ibu Tiri? Lanjutkan. Ibu Tiri? Lanjutkan. TV dulu, Ibna menang, insya Allah. Yes. Yes. Mari, sudah mari, nanti dimantap ya. Mantap tempat lo. Siapa kita? Relawan Mentari 12. Ibu TV? Lanjutkan. Ibu TV? Lanjutkan. TV dulu, menang, menang, insya Allah. Yes. Matur, mantul lagi. Ngaji mana ini ngaji? Ngaji mana guru ngomong? Jadi kalau kita mau ikut kita ini selisan TV itu di iklan. Iklan itu juga iklan. Iklan akan lewat. Lembah lewat. Nah, jadi kita terasakan ya, para jamaah ingatipun rahmati dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentus kesaring menung sawah tening alam dunia niku nopo itu kita nindakaken amal soleh sesuai kalian kemampuan kita masing-masing. Sholat ya semaksimal mungkin. Sing utama ya sing limang kok. Waktu limang waktu aja nanti ditinggal. Nanti nggih. Limang waktu aja nanti ditinggal. Limang waktu wis sayang, ningkat lagi sholat rawatib. Oke. Sedurunge sholat wajib, sawise sholat wajib. Sedurunge sholat subuh, rong rekangan. Sedurunge sholat duhur, patang rokangan. Sawise sholat duhur, rong rekangan. Sawise sholat maghrib, rong rekangan. Sawise sholat isya, rong rekangan. Kuwi jenenge sholat sunah rawatib, nggih, niku sholat sunah rawatib. Sholat rawatib bisa-bisa nindakaken, ditambahi oh bengi-bengi tangi. Ibu bapak yang dalu tangi buat ini ku. Tangi. Tangi apa nih buat tangi? Ya itu kita ini ku nggih. Tapi diterusakan wudhu, sholat, sholat dalu, sholat tahajud. Ya sholat rekangan kita cukup. Nggih. Nek kudu bisa sholat rekangan ya rong rekangan dia kena. Rong rekangan engko kuwi kira rekangan dia kena gitu. Nih yang lebih sempurna ya 11 rong
kangen rong rekam aktivitas arep papat-papat nggih kenging loro-loro nggih kenging lajeng telu fitir ya kena nek baru urung memungkinkan surat ya rong rekangan nggih kenging rong rekangan nggih banjur ditutup serekangat witir ada menu saya ringan sudah ada kemampuan kita masing masing makanya terbiasa nikmat pasir itu orang itu jadi nikmat gitu kalau aku kan dunia ini berkah kalau aku ini ini kita buka ibu saya kok merasa sholat bingung itu ruruk yuk pas ya kok ngerti ini sapal ya kok ngerti ini jendela ini moni gitu kamu ini ngerti jendela ini moni jendela ini moni itu entah ini gitu tapi ini kenapa? Jadi amalannya nyong malam gitu nanti amalannya nyong gitu. Nah akhirnya terbiasa gitu nah terbiasa akhirnya ya wis neng dinda gue insya Allah ya dimanapun kita berada malam-malam datangi sholat seolah-olahnya tayang sholat sekali serangan terus tayang patah rekanan roya patah rekanan ditutup fitir itu namanya peningkatan amal itu ada kenikmatan tersendiri ada apa ya kenikmatan tersendiri kalau alhamdulillah kalau ini jadi setua pak kalau itu umurnya bisa tidak perlu ini ini alhamdulillah ini buka-buka arang-arang tuh nong riang ya berdua malah alhamdulillah iya kok selesai tahun lalu tahun tahu gue mau nong riang pimpira dari mati mirong ya barangkali gitu ya barangkali karena kita terbiasa pola hidup yang baik udah banyak ngatain kita nih dulu ya ada terus adu sisan terus sholat malam anggar anggar piring kotor tapi baik sih yang lama untung udah biasa kalau baik piring bisa panti goyong jadi kayaknya dewek di rumah gitu dikirin karena perlu bedang ya so rumah tangga lagi kurang gitu ya kadang bedanya harus bujuner beli dia sebagainya yang mampu jadi apa nikmat kalau ini tuh tarik tengah papat kalau ditangi kerainan toh tengah papat ya kerainan itu tadi itu salah tahajud kuro rekangat witirnya si ji ini gitu hadisnya juga ya jadi ya karena kan Allah lah yang menidurkan gitu Allah yang menidurkan jadi syukuri ya itu alhamdulillah nikmat sehat namun ibu bapak guys ya di samping ibunya pada prihatin tentu dia ya kayaknya ngaco kalau anak anak kali terusui itu sapi nang kana-kana mergane kaya piye mulane hidupi ya pada sekep sing dongakna maring anak anaknya ya pada jawabnya mari wong tuan ini kan hari itu saling mendok kenapa jadi semacam itu di sini gitu di sini ini pun kena ini ya pun bener lah soal besok jadi apa apa cara sapa sih ke urusannya Gusti Allah tapi sih ini tadi bocah bener gitu itu tadi bocah bener ada tadi bocah bener insya Allah rezeki ini jadi banjur gampang lah kan kalian yang kita insya Allah itu kayak gitu anak-anak di sini ya kalau di sini lah banyak anak-anak sini yang hidupnya pada sukses makmur di kakak masih dulu terutama sudah lama-lama gitu sebab kan namanya proses kehidupan panjang gitu orang bisa lah pas sekolah orang pas kuliah kan sudah dia apa itu bukan sabut gitu tetap prosesnya panjang berarti proses tapi paling tidak bocah kene ya omari wong tua ya bekti ngajeni bisa bahasa tapi bocah terkini kan bahasa yang mana kemaruan tetap kan bahasa Indonesia gitu macam bahasa keliru bintir-bintir maklum dia kondur lah oh ya gitu ya uskipu ya kena gitu sendiri-sendiri kan dirubah gitu sendiri kan dirubah ya orang bisa banget tapi yang mandan mending lah-lah itu ini rata-rata itu anggotan dulu ya kayaknya orang banyak terpengaruh banget karo kanca-kanca lingkungan pada umumnya gitu lho kan tadi seneng keluhuran ya Allah memang sana maghrib bocah berjumpuran pinggir sawah ngebruk ya kan ngebruk apa gitu kayaknya harus boleh wis nang kene kayaknya pun boten kayane niku gitu kayane ya nang rumah kayane ya wis ora lah kayane gitu ini rata-rata iki wae kan salah satu apa hasil daripada pendidikan
Lah eta mriki bocah lanang ya, kentine nyong. Kowe ya padha ora udud, kembu wonten omah. Omah ora repotan. Ya sepore wong ora omahne sih ya mbu. Emang ore wong rokok oke lah iya ya mbu kowe wonten omah eta mriki. Malah mlimpin, Pak. Oh. Alhamdulillah karena si wong pada mriki dari bocah kene gede tuare balik pada orang udut balik di sini memang aslinya dilarang dulu. Tapi kok ya paham ya arah itu kebetulan. Lah kan keterang, kita kan apa kok gitu sih masih memang butuh kesan. Mari butuh kesan. Jadi arah sing udut ini kan itu. Tapi botol ya pinter semua, kancane bobok, nanti ya kenal. Jadi yang beda, ayo anda itu semacam itu. Mengatakan di Pak Bunge, belum di maturun sangat atas rawi pun nangke sarang-sarang dan itu pun saya makin kini buatan depan itu kita itu kan kembing ya perasaan kulo niki pada pada kayak niki kulo mantu ke bus putih ini lapun ini pada sepuk ya jadi masalah lain-lain sih lapun ini masalah udah nolak ya nah ini akhirnya ya ini akhirnya kan bawa tuku bensin nah ya gitu ya kita tadi itu bensin ini ya kita nah tadi buatan itu anak sing kon Bali ora Bali. Kon aja Bali Bali. Ngeta ning lain iki ngeta. Padahal iki kon sinau kon ngaji turu. Bareng kon turu reang. Ya bari lain iki kon gitu. Kon turu reang. Iki kon aja turu, turu. Nah, itu. Lare. Apa hubungannya kaya kuwe? Ini gitu. Mas Aron nambah ya, barang aja ibu ya. Kalau di pada waktu ini ibu pulang malih ya. Kalau kerasan kan ketua rombongan haji tahun 17 ya. Mana jadi pas liburan itu kalau pamitan makin gini kayaknya telat ya gitu ya. Itu saya mulai sekat semata malam minggu pagi. Tunggu silaturahim kita ya. Ya sama tahu lah di antara bapak bisa dikunjung-kunjung monggo ibu gitu. Sekarang kenal anaknya pada kenal yang waktu ini baju pada kenal ya siapa ngerti bagi pada jodoh anak ya berarti yang mau pake bareng ini kini wonten bocang kene poli bocang kene wonten neko rasalah Ali Abdullah Setiatin Aris karo apa Ilis terus Iksan karo anak bareng kene berapa yang gitu atas bapak kasih lah iya ini tuh gitu jadi cinlok apa ya jadi cinlok waduh lakar jadi cinlok cinta lokasi ya sama tahu lah ya ini jodoh kan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya sama tahu seperti itu memang ada di beberapa dua anak oleh adik klasik dari ini tuh gitu nah ditarik berlanjut gitu cara ini loh, kayak buat apa tuh? Dapat ini cara kisah kasih di Mandari Siwi, kisah kasih di Mandari Siwi, gitu. Kisah kasih di sekolah. Biar mau ada apa ibu ke? Bok mereka amal ke kau tenang pun jadi ngante, bok mangke cawe, di pulau Cekapi Semarang Malon, Ampun Super, Malengge. Siapa kita? Relawan Lari 12 diikuti lanjutkan diikuti lanjutkan ini dulu menang insya Allah yes semangat oh, semangat kalau dia kan udah jengkam ini kalau semangat para ibu bapak bapak tenang ke guru matur satu pusingan kirang pramani saya sedang ngomongin aku bisa muncul tanah sami ini pancen biasanya pun karena di sini sebenarnya tidak boleh bawa HP tapi karena kondisi semacam ini diperbolehkan kami nanti rencana yang memang akan membuat apa itu ya semacam laborat komputer lah ya laborat komputer sehingga nanti anak belajar masuk di ruangan itu sudah ada ayana sebab
ya HP bagaimana pun juga bakal negatifnya. Sing gue singau kalau sing gora kita ke sing ora ya. Kalau ke sing ora. Nah terus kita kayak ya apa pun bosan bingung tua biya. Mas gue pasti jadi orang ini setan gepen. Nah itu kita. Nah ya di samping biaya dan sebagainya, maka kami rencananya yang mudah-mudahan tahun depan 2021 kami bisa membuat laborat komputer, ya di situ anak belajar kerjaan apa di ruangan itu sudah ada fasilitasnya yang tidak perlu menggunakan HP dan lain sebagainya. Rencana ya nih nyundur studi pun mari gitu nih. Niki mboten kan urunan mboten botol niki namung menyampaikan mau ya sudah berusaha lah yang tadi sumber dana atau berbagai macam. Nah, ya kalau kita misalnya bisa menggunakan 10 komputer lah ya, satu ruangan akan cukup untuk belajar anak-anak. Rencananya nggih, ini untuk anipun saking ibu nggih menawi lare pas langsung nggih tolong wong teriki basa jamang nggih ya kon jamangan nggih. Syukur nang kana sing bare masjid musala, mari musala masjid kasih ngaji maca Quran, adzan. Wong teriki kan teng kita tuh sing sing karo sing adzan sepuh-sepuh lho nggih. Waktu mandi ya anak sini lah ketika pulang yang mandar ada nanah untuk biasa ini kita mata Quran di situ ngaji di masjid musala. Bapa sih siapa sih ngaji sore pernah temen oh bukan nikah ini ya alhamdulillah niki ada alumni sini ya sudah nikah sudah punya anak jadi gue manggil ini kalau ceritakan nih nikah harus bukan kene. Alhamdulillah malah kalau ini diterima sebagai CPNS calon pegawai negeri sipil kan alhamdulillah. Di sini ada kemarin ya ujian nah, ternyata lulus malah anak ini nyong sing ora lulus ya. Anak ini malah ora ya mantu lagi ya lulus kita mantu lagi lulus rezeki sepak ya ini ikut kau nyusin batu kon malah tapi nyuwun malah di dunia itulah keadilan Tuhan ya itulah keadilan Allah subhanahu wa taala. Ini juga dan ini bila monggo anak ketika di rumah ya sama-sama nih ya aja pun seneng tulangan aja pun seneng kuyuran misalnya nih ya biasa melihat kemarin itu kalau harapan kemarin itu kita nah makin lagi di sini juga nanti akan ada anak-anak yang bisa akan ngajari-ngaji anak-anak lingkungan di sini juga. Dari saya cukup sekian. Nanti anak-anak yang 9 anak ya, yang calon guru TPQ ya, nanti kumpul di masjid atau di sini. Itu ustaznya sudah datang Pak Jumanto ya. Saking kula tekan semangat saya malam ini pas jam sedoso ya. Kula akhirin nasudakallahu karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.